Gula kristal putih satu saset kita tuang, ada kudapan ini bunter-bunter bolong tengah dan kenat. Bismillahirrahmanirrahim. Gelas atau cangkirnya ini memang bikin mantep. Mantap. Kita tuang lagi satu saset biar tambah mantul. Manisnya biar nampol. Ini untuk kopinya benar-benar murni, jos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita promo satu buah golok sembeli premium sekali ini. Handle-nya, modelnya ini model Betawian. Handle-nya bulat, jengkolan, tidak sudut belimbing. Terus selanjutnya bentuk handle-nya ini jengkolan ya. Jengkolan bulat, tidak sudut belimbing. Serangkanya dari ingas merah. Aksesorisnya tali, ini perhatikan. Untuk di handle di sini ada aksesoris dari kayu ingas merah, tanduk. Terus sopal atau tutup luhurnya ini dari aksesoris juga. Atas ini tanduk, tengah kayu ingas merah, bawahnya tanduk. Tutup bawah juga dari tanduk. Seperti ini, slim. Slim, cakep, manis banget. Keren banget. Tanduknya juga tanduk premium, tanduk hitam pilihan. Cakep banget. Tanpa simit meeting, jadi bisa diselipkan di pinggang kanan maupun pinggang kiri. Keren, keren banget. Rapih, rapat ya. Pegangnya begini, cara megangnya. Mencabut golok dari ikat pinggang. Ketika akan menyembelih, tidak boleh langsung dicabut dari sini. Salah, dicabut semua. Serangkanya dicabut. Set, gini. Lalu tangan kanan memegang. Tangan kiri diputar, seret, gini. Megang. Tidak boleh digenggam. Tidak boleh digenggam, tidak boleh digenggam sambil ditarik. Megangnya seperti ini. Lalu ditarik. Nariknya pun ditekan punggung bilahnya. Punggung bilahnya yang ditekan. Ini punggung bilah. Bawah mata bilah, atas punggung bilah. Jadi saat memasukkan dan mengeluarkan ditekan. Set gini. Lalu ditekan. Jadi supaya ini mata bilah tidak bergesekan dengan serangka bagian dalam atau sopal khususnya. Ini sopalnya kan dari tanduk. Nanti akan mengurangi ketajamannya pastinya. Jadi kelihatannya biasa, tapi ketika dipakai, waduh kok tidak ini muntul gitu, tidak tajam atau tajamnya berkurang. Nah itu kesalahan sendiri saat mencabut dan memasukkan. Biasanya seperti itu. Nah, bilahnya seperti ini bentuknya, kalau Betawian asli ya seperti ini. Materialnya baja wilis gen 2, tanpa rikaso, langsung penancapan bilah di sini. Mirrornya mirror seperti ini, ya mirror lah. Mirror-mirror standar gitu ya. Mirror ini. Untuk panjang bilahnya kita ukur material baja wilis gen 2, panjang bilah 29 cm kategorinya. Kalau model seperti ini 29 terlihat panjang ya. Terus selanjutnya terlebarnya 3,5, ketebalannya 3,5 mili. Mantep banget, slim, ajib, keren. Dan ini kita promokan dapat stropping dan krim oles bilah kecil ya, keren kan. Dapat stropping, boleh milih sapi kuda atau kuda domba nanti, dan krim oles bilah kecil yang terbaru ini ada aroma buah apelnya.
kita tes ketajamannya. Model seperti ini untuk sembelian kayak dorong murni bisa, dorong pro bisa, tarik murni malah mencengkram ini. Ketika tarik murni kan menggenggamnya gini, ini malah mencengkram di bagian jengkolannya. Ini fungsinya untuk mencengkram genggaman kita lebih nyaman, atau dorong tarik enak banget. Skill dilatih, bilah dipertajam. Perhatikan, waduh, di tisu aja dia kebelah halus. Padahal digesekkan ini, tidak ditebaskan. Kalau ditebaskan set leb ini, oh masya Allah, ketajamannya. Set leb, ujungnya juga tajam, pangkal tengah tajam. Oke, seperti itu, tanyakan ke admin. Ini satu-satunya keselip ditumpukan kita bawa sekarang. Nah, ini ajib banget buat koleksian. Dipajang cakep, dipakainya keren, buat nongkrong. Gagah banget buat temen ngopi. Seperti itu mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan di kalau orang bilang ini tanggal tuwek ya. Mudah-mudahan tidak ada tanggal tuwek untuk seluruh sahabat-sahabat GSN, khususnya kita semuanya. Lancar usahanya, sukses semuanya, intinya tanggal muda terus. Nikmati hidup ini, dapatkan keberkahannya. Demikian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.